Apabila saudara HM melalui perlintasan resmi di negara manapun, pasti terdeteksi. Kewajiban dari Interpol negara tersebut untuk menahan subjek dan menginformasikan ke Interpol Indonesia sebagai negara penerbit atau peminta Red Notice. Sejauh ini Interpol Kamboja belum memberikan informasi terkait rumor tersebut. Interpol Indonesia sudah mengirimkan permintaan kepada Interpol Kamboja melalui channel 1/24/7 terkait klarifikasi terhadap isu tersebut.